berapa berapa jam kemudian mana jari terjadi Ya, nanti 12 tahun ya. ini mulai pagi ini. Jadi itu pasir itu Gak aman. kulitnya pembuangan asal asal supaya tidak terasa di rumah. Iya, sepertinya tak hitam. Sebelumnya pakai tungku apa, Ki Bu? Pakai tungku yang biasa, mungkin ya biasa. Yang biasa apa bedanya pakai yang biasa dengan tungku ini? Yang biasa itu bagus, tidak panas. Tidak panas. Kemudian iya. Berapa yang biasa, berapa buah kita bisa buat gula pakai tungku lama dengan yang modern apa ini? Tentunya Desa Pasiang, tempatnya Kecamatan Mata Kali. Pada umumnya penduduk di sini memang memang pembuat gula aren kan? Iya. Pada umumnya mereka membuat gula aren. Jadi pembuatan gula aren prosesnya awal mulanya proses pembuatannya apakah sudah menggunakan tungku yang bentuknya seperti ini atau kurang? Kalau yang sebelumnya itu tungkunya itu yang menggali ke tanah. Oh, menggali ke tanah. Iya. Menggali ke tanah. Kenapa sampai bisa menggunakan tungku ini? Kemarin kan Pak, ada teman teman kakak saya itu yang dari Bandung diajak ke anu ke beli papa. Iya, iya. Untuk cari cara-cara yang bikin tungku yang awet. Iya, iya. Awet untuk pembakaran. Jadi tidak ke sana. Awalnya sih kemarin bikin tapi tidak seperti. Iya. Jadi orang di sana kan kemarin dia datang di sini untuk bikin tungku yang seperti di sana. Iya. Supaya kan kayunya awet, tidak boros. Tidak boros, di samping tidak boros penggunaan kayunya, yang ini juga bersih karena tanah nggak naik. Oh ya. Dari sisi produksi, apa bedanya menggunakan tungku yang lama dengan tungku yang ada sekarang? Kalau yang di sini, masaknya cepat, baru kayunya nggak terlalu boros. Dari sisi produksi pembuatan gulanya, misalnya hasilnya yang tungku lama, apa bedanya dengan tungku yang ada sekarang? Bedanya sih cuma tungkunya nggak terlalu hitam. Nggak, dari sisi produksi misalnya kalau misalnya apa bedanya banyaknya gula yang kita buat yang menggunakan tungku lama dengan menggunakan tungku baru? Nggak ada bedanya, tapi cuma pemasakannya cepat. Oh, pemasakannya cepat, bisa bisa cepat. Jadi misalnya bisa yang tadinya bisa satu kali bisa kedua kali melakukan pemasakan misalnya. Iya. Nah, yang kedua ini di samping yang saya pegang-pegang ini kan tidak panas ini tungkunya ini. Iya. Ini salah satu kelebihannya. Kemudian ada alat ini seperti cerobong asap. Ini apa gunanya kira-kira alat cerobong asap? Ini gunanya asap supaya di sini nggak terlalu sesak. Sesak napas. Iya. Alat ini kan keluar dari sini. Jadi dia tidak mengganggu masyarakat sekitar yang ada di sini. Oh, itu kemarin katakan berapa lama dia itu proses? Berapa jam baru masak? Iya, berapa lama dia? Nah, kalau misalnya dimulai dari jam 8, kalau kita jaga betul di sini untuk kayunya, ya sekitar jam 1 masak. Kalau tungku lama kemarin berapa jam? Tungku lama kemarin berapa lama? Berapa? Ya, kadang juga cepat, tapi cepat juga akhirnya boros. Oh, boros kayu ini. Hemat kayu bakar. Tidak kayu bakar, di sini satu anunya si polusinya yang anu tidak mengganggu masyarakat. Sudah berapa tahun gunakan tungku begini? Mungkin satu tahun. Oh, jadi ini idenya, ini dari teman-teman kakak kemarin kan sudah dibantu. Kemudian kita bikin begini. Kemudian dalam satu hari berapa kali proses artinya masaknya? Ini 2 hari di dalam ini masaknya sih 22 bungkus. Oh, 22 bungkus. 22 hari kan. Kemudian dalam satu harinya maksudnya berapa kali bikin begini maksudnya? Jadinya maksudnya. Berapa kali masak? Berapa kali masak ini? Oh, kalau ini tidak hari-hari lagi, Pak. Karena tergantung dari air-areng. Oh, iya. Kalau air-areng kan sedikit, kan tidak dimasak. Tapi kemarin waktu pertama sama cara mengambilnya di areng dibanding dengan ini, maksudnya. Oh, sama cara mengambilannya. Sama juga. Yang sebenarnya.
Nah, kalau di sekarang kan nggak pakai anu, nggak pakai yang kayak gini. Kemarin kita menggunakan mesinnya baru di anu. Tapi hampir sama ya ceritanya. Ya. Berapa kali masak begini baru bisa disatukan lagi. Dikasih masak tuh. Gimana, Bu? Yang kayak ini tuh begini. Dikumpulkan airnya. Kumpulannya ini, ya. Ini sudah nanti kumasak, Bu. Oh, sudah dimasak. Iya, oh. 2 hari. Kan tergantung airnya kalau banyak kan sehari. Kalau kalau ini kan tadi kita bilang tungku ini ada manfaat dari sisi hemat kayu, kemudian mempercepat proses pembuatan gula aren. Kalau dampaknya ini kan muncul satu tahun kita gunakan tungku ini, tapi pasti sudah ada kita rasakan. Apakah dengan menggunakan tungku ini yang tadinya misalnya pendapatan dalam penghasilan dalam pembuatan gula aren itu kurang, setelah menggunakan tungkunya apakah bertambah itu pendapatan? Ya, itu sih tergantung juga aren-arennya, buat cuma kita hemat dari kayu. Ya, hemat dari kayu. Jadi pengadaan untuk pembelian kayunya itu berkurang, ya, berkurang. Tapi kalau produksi gula arennya yang kita jual, apakah hasilnya kan begini? Kalau misalnya ini jadi gula aren, apakah beda hasilnya, kualitasnya antara pembuatan gula aren yang menggunakan tungku lama dengan tungku baru? Misalnya kalau misalnya kita menggunakan tungku ini, hasilnya lebih bagus, lebih bersih, sementara yang lama itu masih agak-agak kotor, maksudnya tidak terlalu bersih dilihat. Apakah ada bedanya? Ada bedanya dari sisi hasil. Kan kemarin kan tungku yang lama kan dibawa, jadi ini serata sama tanah. Ya. Dan ini kan sudah di atas. Ya, sudah di atas. Ya, jadi ya. Abu kan enggak terlalu banyak. Dari sisi penghasilan, apakah bertambah? Apakah setelah menggunakan tungku ini harganya gula aren dinaikkan sedikit atau bagaimana? Masih tetap menggunakan harga lama? Tapi bungkusannya, tapi produksinya lebih banyak. Sama aja juga. Oh ya, itu saja penghematan anu saja ya, penghematan kayu menggunakan ini. Kebersihannya juga. Iya, kemudian kebersihannya dari sisi kebersihannya juga. Iya, jadi dia fungsinya juga. Kalau kebersihan kayunya kemudian potong juga. Oh, iya. Di situ kita tempat ini. Tidak panas ya. Jadi lokasi di sini tidak panas kita rasakan. Tidak panas karena asapnya kan. Ini tungkunya masih bisa dipegang-pegang ini, Pak. Tetap dingin. Kita bisa duduk di situ. Bahkan bisa duduk di atas tungku. Iya, tidak panas. Artinya empat pun intinya, Pak. Iya. Kayu aslinya tidak seberapa di samping. Satu hemat kayu. Hemat kayu, kemudian kecepatannya. Perlindungan kesehatan. Kesehatan. Tiga. Para pro. Kesehatan apalagi itu tidak sesakit sebelum memakai kayu. Kalau yang kedua itu kita bukan pakai kayu yang minta itu, atasnya kan kalau pakai ini kan karena atapnya nggak keluar itu oksigen kita rasa itu supaya oksigennya pembuatan gula aren ini pada bulannya menggunakan tungku yang sangat sederhana, iya, sehat jadi. Ini proses pembuatannya ini deh. Kita ini dari mana? Kemudian bahannya dari mana? Maksudnya apa bahannya yang kita pakai? Oh. Kalau ini kan ide dari teman-teman di luar. Jadi bahannya kan pakai batu bata sama tanah. Sama di sini ada besi untuk biar di sini enggak matanya enggak jatuh ke bawah. Di sini juga punya dekotakan untuk keluar asapnya. Kelebihannya deh ini bagaimana, maksud dengan adanya ini deh kelebihannya bagaimana? Kan kemarin pertama itu kan yang biasa di setelah ada ini kelebihannya apa? Kelebihannya di sini kan pakai kayu sedikit, baru panasnya lama. Biar walaupun sedikit kayu jalan tetap mendidih. Tidak tembus panas kemarin. Kemudian mungkin dari sisi asapnya mungkin juga ini ada
ada unsur baiknya. Kalau kenapa nih? Kenapa ya? Kemarin kan tersebar, ya, tersebar kemarin. Yang di tanah kan api keluar dari sini semua keluar. Tuh yang ininya juga kan bisa hitam semua. Jadi sekarang kan rapat ke bawah. Tidak panas ya? Tidak panas. Tidak goyang tadi. Walaupun goyang tak boleh. Kan diaduk ini kan. Tekan-tekan gitu wajarnya. Kemudian dia dingin juga dia tidak panas. Perasaan ini pasti ada di. Pembuatan gula aren di Desa Pasian, Kecamatan Matakali. Kami mengunjungi lokasi ini karena kami menganggap bahwa kegiatan yang dilakukan masyarakat dalam hal ini pembuatan gula aren ini sangat penuh dengan kegiatan inovasi atau inovatif. Karena sesuai dengan keterangan yang kami minta dari masyarakat, kegiatan inovasi yang kami maksud itu pertama bahwa pembuatan gula aren ini pada mulanya menggunakan tungku yang sangat sederhana. Yang sangat sederhana, yang berdampak kepada pembuatan gula aren itu prosesnya lama, kemudian volume yang mereka hasilkan dalam hal ini gula aren itu sedikit. Tapi berkat dari penemuan masyarakat Desa Pasing itu sendiri, mereka menciptakan semacam tungku untuk mempermudah dan mempercepat proses pembuatan gula aren. Kedua, produksi yang mereka buat itu bisa lebih banyak lagi. Kemudian, tungku yang mereka gunakan ini, mereka juga gandengkan dengan perangkat atau alat menghindarkan masyarakat dari polusi udara. Dalam hal ini, bisa dikatakan inovasi karena pembuatan gula aren ini selain pembuatannya bisa cepat, juga tidak mengganggu masyarakat yang ada di sekitarnya. Karena gula aren ini, tungkunya ini mempunyai cerobong asap yang tidak menimbulkan polusi udara yang bisa mengganggu sesak napas bagi warga dan mengganggu tanaman yang ada di sekitarnya.